setelah pesawat merah dengan dukun itu apa sih settingan atau benar terjadi? Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Dan dalam hal ini Bang Awe juga sebagai guru daripada pesulap merah ya, menurut saya gitu ya, mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awe yang mau Bang Awe hadirkan. Ya pertama ini ya, saya mau sampaikan ke semua. Selama ini saya nggak pernah ngaku ya, tapi yang ada adalah dia yang mengakui gitu ya, dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya ke Blitar kemarin itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, iya, bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya, kedua-duanya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan ya. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar ini saya buka, tapi ternyata sampai sana nggak dibuka ya, waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, ternyata sampai sana nggak dibuka. Dan statementnya berubah lagi ya Mbak ya, iya. Jadi kalau dari yang saya sampaikan kira-kira udah agak paham ya, kira-kira garis besarnya ya sebenarnya. Ada satu bukti yang intinya ini semua dagelan. Iya. Oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Bu Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja gitu. Nah, dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar dia akan memutarkan rekaman gitu kan. Nah, apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut, ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasannya semua ini sudah diatur sedemikian rupa, ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya. Nah, ini perlu sebuah klarifikasi. Karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada dua statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Bu Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan mengatasnamakan mistik. Cuma tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasanya hal ini sudah melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Dan juga saya sedikit meluruskan, Bang Awe di sini berbicara sebagai seorang gurunya Marcel ini bukan tanpa dasar. Banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini media belum tahu gitu ya. Coba Bang Awe. Yang fakta tentang pesulap merah apa sih Bang Awe? Apa? Fakta tentang pesulap merah apa? Ini obrolan ya. Oh, yeah.
buat mewakili lu. Kita silakan aja ke kamera. HP lu gini. HP lu turun, Ki. Jadi di sini coba saya kan ini dong. Tapi itu bukan saya. Entar habis kanan. Ya gimana Bang? Coba sambil dijelasin aja Bang Wei. Bang. Jelasin. Jadi di sini waktu itu kebenaran dia saat ada bermasalah dengan salah satu YouTuber ya. Terus dia menghubungi saya. Terus dia konfirmasi ternyata dia itu murid dari murid saya. Ini ya, di sini ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia bakal mengakui bahwa saya adalah gurunya. Jadi selama ini yang beredar seakan-akan saya ngaku-ngaku pantas dan lain-lain, itu saya enggak sama sekali. Sebenarnya justru isi obrolan inilah yang bakal bisa ngejelasin. Berarti Bang Wayu ini sudah kenal lama sama Marcel ini ya, hubungannya seperti apa sih, Bang? Dia banyak nanya-nanya ya. Mungkin yang kata dia kan teman sharing ya. Selebihnya kalau saya pribadi dia banyak nanya-nanya. Pertama, terus kedua setiap dia harus melakukan pembuktian. Dia selalu konfirmasi ke saya. Bang, besok ngepunyikan nama ini. Jadi secara gak langsung minta backup lah. Nah, dan selama ini, mau diakui atau tidak, selama orang-orang tahunya saya ada di belakang dia, gak ada bentuk yang seperti sekarang kan. Begitu ada pernyataan dia mengakui seperti itu, saya juga membuat pernyataan dong, saya bukan gurunya. Akhirnya rame kan. Karena sebelumnya saya sendiri berteman baik sama semua praktisi. Jadi Bang, begitu tahu, oh ternyata songong, oh ternyata begini ya. Nah, yang lain teman saya marah. Bang Gawai berarti? Kenal awal dia komunikasi 2020.